Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menunjukkan kebun waloh atau kebun labu kuning. Jadi ini kebun labu kuningnya. Ini ada banyak sekali kebunnya. Ini. Cuma panennya baru sedikit. Jadi belum banyak yang kelihatan. Warnanya masih hijau. Ini nih. Nah, itu udah kelihatan. Ini. Ah, itu labunya masih, ini labu siam yang warnanya masih hijau. Teman-teman, labu kuning itu kalau yang warnanya masih hijau ini ya, kebunnya itu sangat cocok untuk dimasak sayur. Jadi biasanya sayur apa itu, kalau di tempat saya namanya sayur menir, itu enak sekali dibuat campurannya. Ini labu, ini masih kecil, kelihatan dia masih kecil sekali ya. Jadi kalau masih warnanya hijau itu enak sekali untuk dibuat sayur, tapi kalau sudah warnanya kuning itu bisa dibuat menjadi kue seperti roll egg yang jadi makanan khas Kota Cepu, ataupun bisa dibuat menjadi puding waloh, atau bisa dibuat kolak, itu juga sangat enak sekali. Dan manfaatnya labu kuning itu ternyata bagus sekali untuk kesehatan lambung kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mari kita berkebun labu kuning. Oke, dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.